Oke, selamat pagi semua. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran desain grafis percetakan. Topik kita pada pagi hari ini, memahami prinsip gambar sketsa dan ilustrasi. Menurut Linda Murray dan Peter, sketsa merupakan rancangan kasar berdasarkan suatu komposisi atau sebagian besar komposisi dibuat demi kepuasan eksklusif. Jadi gambar sketsa merupakan gambar yang kasar dan ringan, serta biasanya dibuat menggunakan unsur garis. Jadi gambar sketsa ini bersifat sementara. Sebelum membuat suatu gambar, sebaiknya kita membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan fungsi gambar sketsa berikut ini. Unsur-unsur gambar sketsa terdiri dari beberapa. Yang pertama, garis, bentuk, bidang, juga warna dan efek pencahayaan. Jenis-jenis gambar sketsa, yang pertama, sketsa garis besar, sketsa cepat, dan studi citra. Pembuatan sketsa ini terdiri dari garis yang membentuk bidang, dan bentuk ini merupakan gabungan dari beberapa bidang sehingga sebuah gambar memiliki makna dan dapat dikenali.